Halo guys, selamat datang kembali di Kim Channel. Dan yes, akhirnya ini adalah video dimana gue akan memulai career mode di FC24 untuk pertama kalinya secara series ya, atau secara proper. Ya proper at least ini untuk pertama kalinya, karena ya gue baru dapetin game ini juga gitu kan. Ditambah ya sesuai dengan di thumbnail, ada 3 tim yang akan gue pilih yang dimana akan main di La Liga. Kenapa La Liga yang pertama? Alasan kenapa di La Liga, karena biasanya kan gue di FIFA 23 juga memulai career mode proper itu di La Liga kemarin, yaitu Real Madrid kan di FIFA 23. Dan untuk alasan berikutnya, karena La Liga sudah partner dengan EA Sport di FC24 ini kan. Jadi broadcast package-nya sangat luar biasa bagus tentunya, baik itu dari video ataupun dari ya video kan, kalau La Liga lebih HD kan, lebih luar biasa lah istilahnya. Lalu ditambah otomatis kalau dia partner EA ya, otomatis banyak sekali real face dong harusnya, harusnya nih ya. Cuma nggak tahu, sambil ngecek juga nanti ya. Jadi kenapa alasannya 3 tim itu, loh kemana bang kok nggak ada Madrid? Ya udah, Madrid kan kita udah mulai di FIFA 23 kemarin kan, udah ada Madrid, masa di FC24 Madrid lagi gitu loh. Bukan berarti mengesampingkan fans Madrid ya, tidak, karena musim lalu udah kita jalanin Madrid kan. Ya musim ini sisa tim yang belum pernah gue pakai yaitu 3 tim, Barcelona, Atletico dan juga Villarreal. Kenapa 3 tim ini alasannya? Kenapa? Karena Barcelona musim lalu kan juara La Liga, terus ditambah belum pernah gue mainin juga untuk career mode Barcelona di FIFA-FIFA sebelumnya. Terus kenapa Atletico? Ini kan berarti ada 2 tim yang main di Champions League dan 1 tim yang akan main di Europa League. Dan Europa League itu kan yang main si Villarreal. Jadi musim lalu Villarreal nih kalau nggak salah finish di posisi 4. Peringkat 3-nya itu Atletico, peringkat 2-nya Real Madrid, peringkat pertamanya Barcelona kan musim lalu. Jadi ya itu mungkin kalau musim lalu kepilih Barcelona, ya musim ini Madrid bakal kepilih gitu. Jadi itulah alasannya. Sementara kalau mungkin kalian bertanya-tanya kenapa nggak ada Real Madrid, ya karena gue udah mainin di FIFA 23 lalu. Oke, jadi gue bakal ngecek untuk pemain-pemain dari 3 tim yang akan di voting, mau itu dari pemainnya, terus dari objektifnya, dari transfer budgetnya, tentu bakal gue lihat juga di sini ya. Itu untuk awal reasonnya atau alasannya kenapa gue milih 3 tim ini untuk di voting. Lag juga bang. Oke, jadi untuk 3 tim yang akan terpilih kan Xavi di sini udah real face, Diego Simeone sudah pasti real face, terus satu lagi yang ngelatih si Villarreal, Marcelino. Enggak loh, enggak real face ini ya. Ya coba langsung kita cek untuk Barcelona. Di sini klub info di berapa ini, 1899, FC Barcelona was found after an advertisement. Okay, 11 player answer bla 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 bla. Barcelona won their first league title in 1928-29. Lama juga ya. Oke. Okay. UEFA club won its 5th UEFA Champions League. Oh, terakhir di 2015 juara UEFA Champions League, yaitu trofi kelima. Terus dapat 2 kali treble di domestik, terus UCL sama di liga ya. Ya itu kalau masalah sejarah nanti kita bahas kalau emang tim ini terpilih ya di episode awal biasanya. Terus board expectationnya di sini domestiknya kritikal, kontinentalnya kritikal, brand exposure kritikal, finansialnya medium, dan youth developmentnya high. Di sini sih ada transfer budget 173 juta dolar ya. Oke, coba cek untuk Barcelona. Ya ini kayak masuk ke fitur awal. Oh, dia nggak punya stadion otentik ya? Ya karena mungkin mereka, si Barcelona ini partnernya eFootball emang ya? Ya udah, ini kita skip dulu. Terus untuk match difficult ya, Karsi Ultimate, kurensinya Euro, enable tanpa ada financial takeover. Terus transfer window-nya kita disable. Oke, okay, new beginning.
ya ini cutscene awal kalau kita masuk career mode di La Liga ya. Ya kemarin juga di video pertama gue mainin career mode, gak usah gue save ya. Gue langsung back aja. See your tactical vision. Enggak, saya mau cuma melihat skuadnya Barcelona aja. Langsung kita cek untuk squad hub. Oke, ada 42 pemain total. Ada 3 kiper, 18 defender, 12 pemain midfielder, terus 9 attacker ya. Di sini ya ada Ter Stegen tentunya kiper utama. Terus ada ya ini dia 31 tahun dia ya. Terus nah dari sini aja kita lihat. Dia punya playstyle yaitu footwork, cross climber sama rush out. Enggak tahu sih ini maksudnya apa karena fitur baru juga kan gue belum mendalami banget. Kiper keduanya ada si Pena. Sama. Untuk oh enggak. Sama ya bener ya. Ada dua kiper cadangan, ada si Inaki Pena sama Ender As Ralaga. Si Pena enggak real face juga, oke. Terus kita ada 3 kiper lah, at least aman lah ya. Terus untuk masuk ke left back ada 3 pemain, ada Marcos Alonso real face, Balde real face enggak ini? Real face ya. Sama Alex Valle yang lagi dipinjemin ke Levante. At least ini dua kedua pemain ini role-nya enggak ada yang krusial ya. Si Alonso sporadik, Balde rotation. Berarti oh si Cancelo masuknya ke right back ya. Iya masa peminjaman dari Manchester City. Bisa dia main di left back kan. At least aman lah ada 3 left back. Terus masuk ke oh trades-nya dulu kita cek. Alonso gak punya bukan trades, playstyle sekarang nih bro. Saya harus mulai terbiasa. Joki, anticipate sama quick step, oke okay. Masuk ke pemain center back. Di sini ada Inigo Martinez, tidak real face tentunya. Ini real face apa enggak ya? Real face sih ya. Cuma brewoknya kurang tebel aja sesuai dengan diri live-nya. Sesuai dengan mini face-nya 82 overall rating, 32 tahun ya ampun tua juga ya. Terus pemain berikutnya Andreas Christensen sudah pasti real face dari FIFA sebelumnya. Tidak ada playstyle tentunya. Ada Clement Lenglet cuma lagi dipinjemin ke Aston Villa ini. 76 overall rating, tidak ada playstyle. Jules Kounde dia center back sebenarnya, cuma lebih sering main di kanan kan di real life. 85 overall rating dengan playstyle-nya ada Joki, slide tackle, quick step sama relentless. Relentless ini apa kayak quick charge gitu ya? Energi. Pemain berikutnya Eric Garcia yang lagi di loan ke Girona. Overall 77, punya playstyle yaitu anticipate. Next ada Ronald Araujo, ini role-nya ini ya krusial ya. Berarti role krusial tuh Kounde important, Christensen important sih. Dia punya banyak juga playstyle ya, power header, joki, block, anticipate, slide tackle sama akrobatik. Menarik juga sih. Pemain berikutnya ada Chadli Richard. Oh, ini real face ya. Chadli Richard real face lagi dipinjemin ke Real Betis. 20 tahun pemain Maroko. Backnya lumayan tua semua sih. Enggak ya ke arah tua sih, kayak Lenglet, cuma Lenglet enggak ada ya. Untuk saat ini yang tertua itu si Martinez sama Christensen. Udah di atas 25. Si Richard ini 20 tahun lagi dipinjemin ke Real Betis, tidak ada playstyle. Terus Mamadouval, tidak real face. Terus ada Mikhail Faye, tidak real face. Kubarsi, ini pemain-pemain mudanya belum ada yang dapat playstyle juga ya. Sergio Roberto, sang legend. 31 tahun, tidak punya traits atau playstyle. Cancelo punya playstyle, ada 6. Whip pass, block, technical, flare, first touch, trivela. Ini dia dipinjemin baru musim ini kan. Dengan 86 overall rating. Ya accelerationnya udah pasti bagus lah ya. Tapi sprint speed sih cuma 77. Dan ini udah mentok juga ya ratingnya. Nanti bisa dibahas kalau emang tim Barcelona kepilih gitu loh. Julian Araujo, ini adeknya Araujo apa gimana nih? Right back, dia lagi dipinjemin ke Las Palmas. Betul ya Las Palmas ya. Ada Serginho Des yang lagi dipinjemin ke PSV. Punya playstyle flair, 78 overall rating. Terus back muda Hector Ford, tidak real face, 64 overall rating. Nah kita masuk ke pemain tengah nih. CDM Barcelona memiliki 3.
Oriol Romeu. Ih, gila badannya keker gitu ya. Emang iya di real life-nya seperti ini. Dia punya playstyle intercept sama cruiser. Bruiser, sorry. 80 overall rating, usianya 31 tahun. Terus Mark Casado, 3 bintang 4 bintang ya. Tidak punya playstyle, usianya 19 tahun dari Spanyol, tidak real face juga. Lalu ada Pau Prim, 17 tahun 64 overall rating. Oh, Fati tuh di Brighton cuma masa peminjaman. Menarik juga sih. Ada Rapid, Quick Step sama Trivela, ratingnya cuma 78. 4 bintang sih, bagus. High medium. Keunggulannya dia di pace pastinya, agility, balance, terus sama composure-nya bagus juga, dribbling sama finishing. Sip, pemain berikutnya Ilkay Gundogan yang baru didatangkan musim ini enggak sih ke Barcelona. Incisive pass sama press proven. 86 overall rating, 32 tahun, udah enggak berkembang ya. 4 bintang. High medium. Frenkie de Jong. Tapi dia bisa main di CDM, tapi defensifnya medium ya, jelek banget dong. Sama ada Frenkie de Jong 87 overall rating, 26 tahun dari Belanda, masih bisa berkembang di situ potensialnya. 4 bintang skill move, 3 bintang weak foot. Dia punya playstyle incisive pass, long ball pass, tiki taka, flare pass, press proven sama trivela. Mungkin tiki taka nih dia bawa dari Ajax enggak sih? Karena di Ajax juga udah dia pakemin kan tiki taka. Walaupun namanya bukan tiki taka, apa sih? Playing football, apa itulah, total football ya, yeah. Oke, okay. Jadi pemain tengah sih bagus-bagus ya. Ada Pedri 86 overall rating dengan usia 20 tahun, 4 bintang, high. Ini Pedri tapi lebih ke arah attacker ya, defense-nya kurang. Incisive pass, long ball pass, tiki taka, technical, first touch sama relentless. Menarik sekali. Gavi 18 tahun, 83 overall rating dari Spanyol, 3 bintang, high. CM/LW sama dong kayak Pedri. Playstyle tiki taka, slide tackle, rapid sama relentless. Kenapa ya ada yang dikuningin gini sama yang enggak dikuningin? Gua belum paham. Mungkin kalau kalian ada info bisa terbuka kolom komentar. Alex Garrido. Di Pedri real face ya. Garrido tidak real face, 65 overall rating, punya playstyle long ball pass sama technical. CM 65 overall rating. Fermin tidak real face juga. 2 bintang skill move, 4 bintang weak foot, high medium, 70 overall rating, 20 tahun dari Spanyol. Next ada Pablo Torre yang lagi dipinjemin ke Girona. Ada 2 pemain ini yang dipinjemin ke Girona. 73 overall rating, 4 bintang, medium. Tanpa ada playstyle. Terus ada Naim Garcia. Banyak juga yang dipinjemin ya. 3 bintang, 63 overall rating, 21 tahun dari Spanyol. Oke. Kita masuk ke attacker. Ada Ferran Torres, left winger, right winger, striker, 23, baru 23 tahun dia. Kelihatannya pemain mukanya kayak tua banget gitu ya. Finish shot sama technical, 83 overall rating. Menarik juga. Terus ada Jaume Cuellar. Ini real face sudah pasti, Cuellar tidak real face. 65 overall rating, 21 tahun dari Bolivia. Ada pemain Bolivia, menarik banget di Barcelona. Tidak ada playstyle. Ada Estanis lagi dipinjemin ke Sampdoria. Terus Rafinha 84 overall rating, PSG 91 cuy. Playstyle-nya penuh, 7. Ada finesse, power shot, rapid, flare, trickstar, quick step sama relentless. Cuma udah mentok dia, 26 tahun usianya. Terus ada João Félix yang lagi dipinjemin dari Atletico, 81 overall rating, 23 tahun. Technical, flare, first touch, trivela. CF dia posisinya ya. 5 bintang skill move, 4 bintang weak foot. Menarik juga. Keunggulannya di dribbling sama pace. Lewandowski sudah turun ini, udah bisa menurun ratingnya. Tapi dia punya playstyle power header, keunggulannya finesse, chip shot, power shot, incisive pass, first touch sama trivela. Oke, menarik banget, masih 90 overall ratingnya, 34 tahun. 4 bintang skill move, 4 bintang weak foot. Next pemain berikutnya ada sorry. Ada Angel Alarcon. Real face ini ya. 4 bintang, medium, 67 overall rating, 19 tahun, bisa main di LW sama RW juga. Ada Vitor Roque, tidak real face. Terus, tapi punya playstyle loh, bagus banget berarti. Finish shot, power shot, rapid, flare sama quick step. Terus nih terakhir ya,
Marc Guiu. Guiu, betul. 17 tahun dari Spanyol, striker, 63 overall rating, 3 bintang skill move, 4 bintang weak foot, medium-medium, tidak punya playstyle. Oke, dari situ cukup bagus kedalaman skuadnya untuk formasinya 4-3-3 ya. Ya berarti Barcelona tipikalnya kan tiki-taka dong. Iya tuh. Dari defaultnya aja Koundé main di kanan, Cancelo di kiri kan. Oke. Terus dari transfer budget berapa yang dikasih? 166 juta euro. Gede juga ya. Menarik. Nah, ini gua saran dari kalian nih, harus nyalain transfer window di pertama atau enggak usah? Itu boleh ya, karena ini pertama kali main career mode juga kan di FC24 gua. Udah ya, untuk tim strategi enggak usah, objektif youth development-nya. Loh, di sini high tapi tidak ada objektifnya, gimana ceritanya nih? Brand exposure, critical priority. Ini kan karena gua nonaktifin enggak sih? Kan tadi gua nonaktifin ya untuk transfer budgetnya, transfer budget, transfer window-nya. Tapi disuruh datengin 3 pemain dengan berkebangsaan Eropa. 3 pemain, tidak pengaruh itu role-nya apa. Terus dapetin 7 clean sheet secara berturut-turut di liga, mau home mau away ya. Gila, 7 laga loh. Apalagi kayak gua gitu kan, disuruh clean sheet secara berturut-turut. Wah, gila sih, critical tuh objektifnya. Finansialnya disuruh gain 200 juta euro earning from dari penjualan jersey selama semusim. Domestiknya suruh juara La Liga sama Copa de España, Continental suruh juara UCL, oke. Okay? Terus kalau dari pemain muda Youth Academy dapat siapa nih? Ada Daniel Kadlec. Coba ya, cek ya. Kiper, yo ampun ini mah. Ya ya. Benar sih, emang fitur homegrown tuh the best banget ya di FIFA 23 terakhir. Sangat membantu gitu loh. Kayak tim-tim kalau kita mainin Road to Glory itu sangat membantu gitu loh, ngegendong banget kayak Norton kan. Oke, sudah. Jadi kita masuk ke tim berikutnya kali ya, yaitu Atletico Madrid. Yuk. Oke, ini dia Atletico dengan pelatih Diego Simeone. Kita advance saja untuk board expectation-nya di sini. Domestiknya critical, continental critical, brand exposure critical. Finansialnya low dan youth development-nya medium. Jersinya bagus juga tuh, jersey keduanya. Sangat klasik dengan ada transfer budget 96 juta dolar. Kita advance. Ultimate, ini kan enggak di disable ya, betul. Kurensinya euro. Terus kalau kita main di UEFA Champions League di grup E. Ini udah grup utamanya ya. Bener kan? Bayern, Man United, Copenhagen. Iya, ini udah sesuai dengan diri live. Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio. Ini Lazio karena tidak punya lisensi. Ya kemungkinan nanti kalau gue bakal mulai karir mode ini sudah ada lisensi dari tim-tim Serie A ya, kayak Lazio atau Lazio sama Napoli. Sisanya siapa lagi yang main di UCL? Milan. Milan emang udah ada. Jadi bakal gue pakai mode nanti supaya lebih realistis gitulah. Masa pakai, ya ampun, kayak logo kayak gini gimana gitu loh. Bisa-bisanya kecolongan lisensi gitu. Padahal ya notabene di musim ini pun Serie A udah lisens kan di FC dari FIFA 23 kemarin gitu loh. Oh, ini ada satu tim yang tidak sesuai dengan diri live, Sepsi OSK. Gue gak tahu nih nanti di grup G itu satu laginya siapa, bisa gue cek. Sisanya ada semua kan, Antwerp. Oh, ini grup neraka, iya. Celtic, Copenhagen. Udah, sisanya aman semua. Yuk kita cek langsung untuk kedalaman skuadnya Atletico. Kemarin terakhir gue nonton Atletico main tuh pada saat lawan Barcelona yang dibantai 3-0 kalau nggak salah di Metropolitano. Tidak usah di save, nanti aja ini. Kita masuk langsung ke squad hub. Ada 45 pemain, lebih banyak dari Barcelona tadi. Barcelona 42. Di sini ada Jan Oblak dari kiper. Kiper dia ada 4, defender ada 17, midfielder 14, attacker ada 10. Oke. Oblak kiper utama, 88 overall rating. Dari 2014 dia udah ada di Atletico ya, 30 tahun usianya. Punya playstyle fair throw sama cross climber.
Pemain berikutnya ada Horatio Moldovan dari Romania. Tidak real face ya. Dia punya playstyle footwork. Footwork tuh kan ya kayak kalau di badminton ya, ini gue tahu yang footwork karena gue ikut badminton kan. Footwork tuh kayak memperlatih, memperlincah langkah lah gitu. Mungkin ya, berarti dia badannya agak enteng nih buat speed dan loncat-loncatnya. 72 overall rating, menarik sekali, medium-medium. Terus ada Alejandro Iturbe, 19 tahun, overall 66. Dari Spanyol, 19 tahun ya. Oh, kiper aja 4. Semuanya ada di squad ini berarti. Oke, 20 tahun. Ada dari Spanyol juga. Antonio Gomis, 68 overall rating, tidak punya playstyle. Kita masuk ke defender. Ada Javi Galan yang lagi dipinjemin ke Real Sociedad, 80 overall rating. Anticipate, rapid sama dia ya, sama rapid ya playstyle-nya. 28 tahun. 4 skill move, 2 bintang weak foot, high medium. Ya typical back attacking ya. Oke. Terus ada Reinildo, ini real face ya, enggak Galan ya, udah pasti real face harusnya. Iya. Reinildo real face, 29 tahun, 81 overall rating, 3 bintang 3 bintang. Wih, playstyle-nya banyak juga. Block, intercept, anticipate, bruiser sama aerial. Enggak tahu nih aerial apa ya. Keunggulannya dia di defending sama pace. Pace-nya dia berapa? 82 acceleration, 85 sprint speed. Boleh juga ini, tapi udah mentok dia. Next, Pablo Perez, tidak real face, pemain muda, 21 tahun. Spanyol, 2 bintang skill move, 3 bintang weak foot, high medium. Ada Adrian Corral. Tidak ada mini face-nya. Menarik. Udah biasa sih. Terus lagi dipinjemin ke Racing Santander ini kalau nggak salah namanya ya. Saya lupa sih. Semoga benar. Lalu ada Axel Witsel, 80 overall rating, 3 bintang skill move, 4 bintang weak foot. Dia punya playstyle aerial tapi udah turun. 34 tahun, ya ampun, tua banget ya pemainnya. Rata-rata di atas 25 ini. Terus Azpilicueta masih ada dia. Oh, 33 tahun, 79 overall rating tapi masih punya playstyle, yaitu whip pass, joki sama long throw. Iya, menarik sekali Azpilicueta. Dia dari kapan? Wah, sisa 12 bulan lagi kontraknya. Ada Gabriel Paulista, 32 tahun. Ini backnya, lu lihat. Yang paling muda itu, ya ini pemain mudanya, Mariano Gomez sama Moreno. Ada lagi Kostis, paling muda. Ya maksud gue yang main notabene normal gitu loh di regular season kan Paulista, Savic, Jimenez. Rata-rata udah di atas 25 tahun. Gokil sih, harus regenerasi center back berarti. Karena kan project ya, walaupun project kita untuk career mode ini satu musim doang sih. Ya, jadi ngaruh tuh apakah kita harus nyalain transfer window di bulan Agustus atau tidak. Ya. Tadi Gabriel Paulista ya, punya traits atau playstyle, power header, intercept, slide tackle sama akrobatik. 2 bintang skill move, 2 bintang weak foot, 77 overall rating, 32 tahun. Savic dari Montenegro, 32 tahun, real face ya. Emang udah real face dari FIFA sebelumnya pasti. 81 overall rating, 2 bintang skill move, 3 bintang weak foot, medium high. Power header sama aerial. Oke. Jose Maria Jimenez, 83 overall rating, 28 tahun, masih bisa berkembang sih. 2 bintang skill move, 3 bintang weak foot. Tingginya cukup oke. Power header, slide tackle sama aerial. Hermoso, 82 overall rating, 28 tahun. 2 skill move, 2 bintang skill move, 3 bintang weak foot. Oke, playstyle-nya adalah long ball pass. Menarik juga ini. Dia berarti main bisa main di CDM harusnya kalau ada long ball pass. Block, slide tackle sama aerial. Soyuncu yang lagi dipinjemin ke Fenerbahce, 27 tahun, 77 overall rating. Mariano Gomez, tidak real face sudah pasti, 61 overall rating, 24 tahun. Marco Moreno, 22 tahun, 62 overall rating, center back. Kostis, Ilias Kostis dari Yunani. 67 overall rating, 67 tahun, 20 tahun. Terus 2 bintang skill move, 3 bintang weak foot. Wih, banyak juga center back ya, tapi ada 3 yang lagi dipinjemin. Lalu Aguilar, 60 overall rating. Oke, dari Spanyol. Santiago Mourinho lagi dipinjemin ke Zaragoza. Kalau si Aguilar lagi dipinjemin ke Leganes ini ya. Oh enggak, dia lagi on loan di Atletico, tapi pinjaman dari Leganes.
Loh, right back-nya cuma satu. Ini pun right wing back, Nahuel Molina dari Argentina, 25 tahun. 82 overall rating, 3 bintang skill move, 3 bintang weak foot, whip pass sama block. Oke. Okay. Pace-nya 85. Bagus juga ini yang nganterin Argentina sampai ke final World Cup ya waktu itu ya. Di 2022 kan? Iya enggak sih? Iya, 2022 ya. Dan sekaligus mengantarkan Argentina jadi juara. Oke. Kita masuk ke pemain tengah nih. Oh, DCDM sekarang 31 tahun Spain, sudah mentok overallnya, long ball pass relentless. 3 bintang skill move, 4 bintang weak foot. Ada Javi Serrano lagi dipinjemin, kemana ini? Di SK Stormgrass, di mana ini? Tidak tahu ya saya. Tidak ada playstyle, slide tackle, 64 overall rating. Ada Arthur Vermeeren, pemain muda dari Belgia, 18 tahun, punya playstyle block sama anticipate, 3 bintang skill move, 4 bintang weak foot, high. Bagus banget ini CDM-nya berarti. Kita masuk ke pemain sayap. Oh, dia mainnya LM ya. Vitolo. Real face ini. Vermeeren tidak real face ya. 33 tahun ya ampun. Ini koleksi pemain-pemain tua. Si Atletico ya, ada Samuel Lino, 23 tahun dari Brazil, 3 bintang skill move, 3 bintang weak foot, tidak punya playstyle, keunggulannya di pace sama dribbling. Lalu Rodrigo Riquelme, tidak real face, punya playstyle flat, 23 tahun, bisa main di LWB juga. Ada Marcos Paulo, tidak real face, 22 tahun, punya playstyle, technical sama flair. Terus Diego Bri, ya tidak punya real face sudah pasti, 61 overall rating. Terus Saul, 28 tahun udah mentok ya, 3 bintang skill move, 4 bintang weak foot. Dia gak punya playstyle loh. Padahal kayaknya di FIFA 22-23 tuh dia punya traits loh. Ya karena udah menurun kali performanya ya. Lalu pemain berikutnya Rodrigo De Paul, pemain yang nganterin Argentina juara juga di World Cup. 29 tahun sudah mentok juga overall ratingnya. 4 bintang skill move, 3 bintang weak foot. Playstyle-nya finish shot, incisive pass, long ball pass sama technical. 84 overall rating. 4 bintang skill move, 3 bintang weak foot ya. Lalu Thomas Lemar, sekarang dia main di CM posisi utamanya, bisa main di LM juga sih. Joki, technical sama Trivela. Trivela shot benar juga. PC 81 udah mentok tapi. Dribbling 85, passing 83. Oke, menarik. Marcos Llorente. Oh, sekarang dia udah 28 tahun ya. 3 bintang skill move, 4 bintang weak foot. Pace-nya 89, gila juga. Acceleration 87. 91 sprint speed, menarik ini. Dia bisa main di RM, bisa main di RWB. Ya etis bisa lah kita taruh dia di RWB buat backupnya Molina kan, atau Molina backupnya si Llorente, bisa. Tapi defensifnya medium ya, attackingnya high. Lalu ada Pablo Barrios, tidak real face di sini. 3 bintang skill move, 3 bintang weak foot, pemain muda ini. Kayak modelan Gavi, Pedri ya nggak sih? Tapi lebih bagus mereka sih. Intercept, playstyle 76 overall rating, 3 bintang. Lalu ada Valera yang lagi dipinjemin ke Zaragoza, pemain kedua ini yang dipinjemin ke Zaragoza. Terus Depay, ada Depay ya. Oh, berarti nggak punya winger ya. Usut, strikernya banyak banget cuy. 8 striker, gokil. Oke, Depay 29 tahun 5 bintang skill move sih, keren sih Depay sih. 3 bintang weak foot. Ya masih punya pace lah di atas 80, high low, terus technical, flare sama first touch, terus ada Trivela juga. Felix lagi dipinjemin ke Barcelona, tadi udah dibahas juga Felix ya. Antoine Griezmann ada 32 tahun dari Prancis, 88 overall rating, udah menurun ini ratingnya. 4 bintang skill move, 3 bintang weak foot, finish shot, chip shoot, incisive pass, technical, flare sama Trivela, terus juga ada akrobatik juga. Ada Alvaro Morata, 2 playstyle, 84 overall rating, 3 bintang skill move, 4 bintang weak foot. Oke. Masih ada pace-nya. Enggak ada power header tapi ya. Power header rata-rata dari big ya. Angle Korea ya, rata-rata mereka rata-rata squad-nya pasti di atas 25 tahun sih. Korea aja 28 tahun nih. 4 bintang skill move, 4 bintang weak foot. Terus technical, flare sama Trivela. 82 overall rating, sisanya pemain-pemain pinjaman semua ini. Lagi ada si Garces pinjemin ke LC,
Mourinho lagi pinjemin ke Zaragoza. Ini Atletico ada kerja sama-sama ke Zaragoza apa gimana nih? Terus ada Giuliano Simeone, enggak real face ya. Ada Martin, striker juga. Si Samu, ini Samu menarik sih, 19 tahun, 72 overall rating. Pemain berpotensi kah? On loan di Alaves. Punya power header. Nah, ini striker punya power header bagus. Posturnya emang berapa? 6'4". Wah, tinggi juga. Ya sudah, itu untuk kedalaman skuad dari Atletico Madrid. Terus kalau dari Youth Academy dapat pemainnya siapa kita? Carlos Riveros ini ya, kalau nggak salah. Betul nggak sih? Coba cek news dulu. Oh, Sandro Moreira katanya. Red midfielder dari Portugal, potensial 74-94. Menarik juga sih. Ada 1-2 playstyle katanya nanti bakal didapat. Untuk objektif coba kita cek juga. Transfer budget dulu deh. 92 juta euro. Terus untuk objektifnya, youth development-nya medium. Nah, ini ada targetnya nih. Datengin 4 pemain dari akademi dengan berposisi keeper, defender, midfielder, sama forward. Gampang. Ya nanti kalau kepilih kan gue bikin karir mode baru, otomatis bisa berubah objektifnya ya. Jadi ini cuma patokan aja gitu loh. Youth development medium. Terus brand exposure-nya kritikal. Dapetin 10 pertandingan at least cetak 1 gol di laga away. 10 pertandingan berarti ini di away wajib cetak 1 gol minimal. Jarang gak sih kalau ada pertandingan sampai kosong-kosong gitu, itu pasti ngebosenin banget sih. Entah bisa sama-sama kuat, entah emang dua-duanya tidak bagus gitu loh. Ya. Terus disuruh datengin satu pemain veteran player. Oke. Gampang. Terus di sini finansialnya low priority, long term. Ya long term enggak akan sih karena kita bakal main satu musim doang kan. Dalam 3 musim increase your club worth by 30% through player, oh dari penjualan pemain, penjualan jersey, competition prize money. 30%. Domestic suruh juara La Liga sama Copa de España. Suruh sampai ke final. Oh, nyampe final doang, nggak harus juara berarti. Untuk kontinentalnya kritikal. Oke, sudah. Semuanya udah ya. Ya, berarti kita bisa langsung masuk ke tim berikutnya, yaitu Villarreal. Tim yang main di Europa League tentunya. Yuk. Oke, ini dia tim berikutnya, Marcelino. Dan gue inget banget di Real Madrid career mode itu kita ketemu Villarreal tuh selalu sulit banget kan. Bahkan kayaknya nggak dapat kemenangan deh di dua pertemuan lawan Villarreal, seinget gue ya, karena emang sebegitu sulitnya lawan tim ini gitu loh pada saat FIFA 23 lalu. Cuma nggak tahu di FC24 nih. Oke, kita advance. Terus ya, ini tim mediocre kan, budgetnya nggak bisa sebesar Barcelona sama Atletico gitu loh. Terus dari jersey utamanya atau jersey home-nya kuning, jersey away-nya merah, dengan ada transfer budget 47 juta. Board expectation-nya di sini domestic success high, continental high, brand exposure medium, financial medium, youth development-nya high. Menarik. Stadionnya objektif ya? Objektif otentik. Ultimate Euro. Terus untuk di grupnya dia, kaget saya, masa dia main di UCL juga? Enggak dong. Loh, oh ini ada. Iya, ada betul. Di grup F dia sama Rennes, Sparta Praha, Sparta Rotterdam sama Panathinaikos. Menarik juga ini grup-grupnya. Ada Rennes, tim kuat juga ini Rennes. Ya Roma, ya ini merupakan tim yang akan dapat lisensi juga nanti kalau emang karir mode ini berjalan ya. Kalau emang kepilih Villarreal. Sisanya ya sama Real Betis. Kenapa enggak gua pilih Real Betis, Bang? Kok Real Betis enggak ada? Ya ini gua opsional aja sih. Kan Real Betis juga musim lalu main di Europe, finish di posisi kelima bang, di bawahnya Villarreal. Ya nggak tahu kenapa, gue pengennya milih si Villarreal aja, karena gue ngerasa kayak Villarreal di lebih apa ya, hati gue tuh kayak pengennya ke, ya coba Villarreal deh. Kayaknya kalau gue mikir Real Betis pun kayaknya nggak akan kepilih juga Real Betis gitu loh, karena saingannya Barcelona sama Atletico. Ya mungkin kalau Villarreal masih ada opsi buat kepilih ya, mungkin ya. Ya sisanya tergantung kalian untuk di voting. Oke, untuk di grupnya seperti itu. Disable ya udah. Sip, lanjut langsung kita cek pemainnya dia. Kedalaman skuadnya seperti apa?
tentu ada Moreno-Moreno itu masih ada dong, Gerard Moreno, striker andalan mereka, striker legend. Iya. Oh, ada perkenalan. Berarti ini mungkin ya ini pelatihnya barunya kah musim ini, gue nggak tahu ya, nanti sambil kita cek untuk sejarah-sejarahnya sih. Tweet letter untuk tim strateginya mungkin kita cek langsung untuk objektifnya kali ya. Objektifnya dia youth developmentnya high. Di sini suruh datengin 2 pemain dari akademi berposisi defender. Dari brand exposure short term, dapatkan 25 pertandingan at least cetak 1 gol dalam 1 musim. Ya bisa lah ini harusnya. Terus target keduanya datengin 2 pemain dengan kebangsaan benua South America. Enggak harus main di South America ya, cuma kelahirannya aja ya, at least negara-negara yang ada di South America. Menarik sih. Terus dari finansial, jual 2 pemain dan datengin 2 pemain krusial di tim untuk dapetin unspent transfer budget. Domestiknya cukup banyak juga ini. Di La Liga disuruh finish, ini short term ya, high priority. Finish di mid table. Enggak mid table. 5 besar. Disuruh ke European competition, qualify ya. Ya at least bisa di ya European kan, berarti bisa UCL, bisa WL, bisa WCL kan. Ya cuma itu. Berarti kalau finish di antara 1 sampai 6 ya bisa 5 dong berarti finish di situ. 6 ya, 6. Karena kan kalau Carabao gitu. WCL itu pakai, kalau La Liga seingat gua harus ada qualifying round-nya kan. Atau playoff. Ya, menarik. Terus Copa de España sampai ke 16 besar. Nah, ini target yang realistis dong harusnya. Enggak disuruh langsung juara. Misal gua pakai Villarreal terus disuruh target juara Copa de España sama La Liga. Itu gila, karena saingannya Barcelona, Real Madrid, sama Atletico. Ditambah musim ini Girona lagi bagus-bagusnya kan katanya. Terus ada target long term dalam 2 musim di La Liga, finish di posisi UEFA Champions League. Oke. Berarti ada kaitannya dengan short termnya tuh ya. Terus di Continental suruh sampai ke final Europa League. Berat sih. Cuma ya well boleh lah. Terus kita langsung cek untuk kedalaman skuad mereka. Di sini ada 31 pemain doang. Menarik sekali. Ini Pepe Reina badannya keker banget, bro. Kayak ini tau gak pemain Undertaker tuh, si Kurt Angle. Mirip sekali ini, sama-sama botak. Ya, pemain pertama dia kiper ada 3, defender 11, midfielder 11, attacker ada 6. Oke, Pepe Reina 76 overall rating, rata-rata overallnya 70-an dong. Rating tertinggi siapa? Parejo 84. Ya usianya dia juga udah 34 tahun. Ya udah kita bahas ya. Bakal pensiun musim ini katanya. Dia punya playstyle Vartrow. Berarti kiper utamanya siapa dong? Ini si Jorgensen. 73 overall ratingnya, tapi dia punya showing great potential, tidak real face tentunya. 40 tahun Pak Pepe Reina, gokil juga sih. Oke, pemain berikutnya Jorgensen 21 tahun dari Denmark. Ini bakal struggle banget sih kalau kiper ratingnya 73 gitu loh, apalagi lawan Barcelona, Real Madrid, Atletico, wah berat sih. Cuma jadi menarik gitu loh. 1 bintang skill move, 2 bintang weak foot, medium-medium. Partro. Kiper berikutnya ini kiper muda, ada bahkan gak ada mini face-nya. Kike Bartual 21 tahun dari Spanyol. Kita masuk ke left back, udah ya 3 kiper. Terus Alberto Moreno real face sudah pasti. Dengan 3 bintang skill move, 2 bintang weak foot, dia punya intercept, slide tackle sama rapid di playstyle-nya. 76 overall rating udah mentok. Terus ada Mojica lagi dipinjemin tapi ke Osasuna. 77 overall rating. Pedraza real face ini. Hah, iya real face sih harusnya. Cuma enggak terlalu mirip banget ya. Terus block, anticipate, rapid, 78 overall rating, 3 bintang skill move, 2 bintang weak foot. Raul Albiol 37 tahun, masih ada ini pemain. Bahkan real face-nya tidak diupdate itu dari FIFA-FIFA sebelumnya. 80 overall rating, tapi masih 80 ya, menarik sekali. Bisa sestabil itu loh penampilannya dia. Defending-nya 84, pace-nya 36, Bang. Ya ampun, ini kalau disuruh ngejar Vini enggak kekejar itu. Terus pemain berikutnya Aissa Mandi. Iya,
dari Algeria 31 tahun. Ya tapi ini rata-rata skuadnya juga, ada Eric Bailly ya, udah di atas 25 tahun sih back-back utamanya gitu loh. Otomatis kan. Coba cek important. Oh ada Quensa sih 23 tahun. Ada Mosquera masa peminjaman dari Wolf. Oke menarik juga. Terus ada Budeska 17 tahun 60 overall rating, pemain muda ini tidak punya miniface. Tapi ada Femenia, Kiko Femenia 73 overall rating. Kecil-kecil ratingnya ya. Ya seru sih tapi. Nah ini Yuan Void. Sudah cukup lama juga ini dia dari Villarreal ya. 80 overall rating, 25 tahun, punya playstyle block, anticipate, shot tackle sama bruiser. Terus Santi Comesana. Real face juga bagus juga real face ya. Yuan Void real face. Ya. Yeah. Kiko real face sudah pasti. Dari FIFA sebelumnya pasti. Skill move 3 bintang, weak foot 4 bintang. Medium high. Bruiser. Brereton Diaz lagi dipinjemin ke Sheffield United. Betul ya. Bagus juga ini padahal pemain ya, tapi left midfielder. Dia punya playstyle rapid. Ada Alex Baena 77 overall rating. Dead ball, incisive pass, technical flair. LM ini dia ya. 21 tahun, bisa main di striker juga. Jeremy Pino, ini real face enggak? Real face ini dia. Oh, iya real face ini. Brereton Diaz, real face. Enggak, ini enggak real face ini. Terus ada Jeremy Pino, real face ini dia. 79 overall rating, 20 tahun. Menarik sih, pemain muda. Rapid. Kapu, ini pemain legend, veteran ini. 34 tahun dari Prancis, 81 overall rating. Ada Coquelin, sama 32 tahun juga dia tapi. Beda 2 tahun doang, udah tua juga lah hitungannya. Slide tackle. 4 bintang weak foot, 3 bintang skill move. Parejo, sudah turun overallnya sudah pasti. Dead ball, ping pass, long ball pass, sama press proven. 3 bintang skill move, 4 bintang weak foot. Denis Suarez, 75 overall rating, 29 tahun. Mantan pemain Barcelona juga ya. Technical, CM ya. Trigueras, 31 tahun. 76 overall rating. 4 bintang, medium-medium. Ramon Terats, tidak real face. Iya. Oh, ada Bertrand Traore di sini. Dari kapan ya? Ini pemain Aston Villa kan? Medium-medium sih Terat ya. Terus Bertrand Traore 75 overall rating, skill move 4 bintang, weak footnya 1 bintang. Ini pemain jelek banget berarti kaki kirinya ya. Dia apa sih kekuatannya kaki kanan kan? Di mana lihatnya? Kaki kiri dia, berarti kaki kanannya jelek banget. Pace-nya bahkan cuma 76, udah mentok juga itu ratingnya. Terus ada Ilias 73 overall rating dari Maroko, 19 tahun, 4 bintang 4 bintang. Nah, udah masuk ke striker. Strikernya si Guedes lagi masa peminjaman ya dari Wolf. Ada dua pemain dari Wolf berarti dong. Sama Mosquera. Oh, ada Sorlot di sini. Perasaan di FIFA 23 dia main di ini masih ya? Di Sociedad kan? Bahkan pas di Sociedad tuh cuman peminjaman dari Leipzig kan, di FIFA 23 juga main pakai Leipzig, ada Sorlot gitu loh. Tapi lagi dipinjem. Menarik sekali. Ada Morales 78 overall rating, udah tua juga 35 tahun. Power shot rapid Rivella. Kalau si Moreno finish shot, power shot Rivella. Ya udah 31 tahun juga sih. Ya bisa andelin Sorlot sih. Rapid flare. Ini satu negara mahalan kan? Norwegia. Guedes lagi dipinjemin dari Wolf. Terus Danjuma lagi dipinjemin, padahal punya Danjuma ya, tapi lagi dipinjemin ke Everton. Ya udah. Untuk pemilihan silakan kalian voting di tab komunitas Kim Channel. Dan ya, itu waktunya per video ini tayang sampai ya enggak nyampe 24 jam sih. Kalau emang nanti pemilihannya pun udah cukup jauh lah at least ya. Jadi seperti itu, kita bakal berlabuh ke La Liga di Spanyol untuk memulai karir mode pertama perdana di FC24 ya. Jadi silakan kalian voting apakah tim itu yang bakal terpilih. Ya udah, kita sikat langsung nanti di episode 0 atau pembahasan sejarah segala macam. Terus terkait dengan kalau di La Liga juga kan aturannya ketat banget kan, pemain-pemain harus punya release clause kalau nggak salah. Coba kita cek. Iya. Terus
Kalau dari nomor punggung, wah enggak sih. Ini Reina enggak ada race class, apa karena udah tua ya? Coba cek yang lain. Oh, Mojica lagi dipinjemin ya. Terus enggak juga sih, enggak harus punya race class juga kan? Enggak semuanya nih. Tadi enggak ngecek juga Barcelona ya, apakah ada race class semua? Ini ada Pino. Kapuy enggak ada. Oh, mungkin kalau pemain-pemain muda ada kali ya, karena ini udah tua kali. Mungkin ya. Coba yang di bawah 30 tahun nih, ada nih Denis Suarez 11 juta release clause. Teras ada. Traore enggak ada nih tapi. Tergantung pemain juga mungkin ya. Nantilah kita bahas juga. Kalau nomor punggung kan otomatis harus urut ya, La Liga ya. Ini kan ada 31 pemain yang terdaftar, iya harus urut loh. Duh, enggak ini. Si Bartual 30 langsung. 26-nya enggak ada bahkan. Wah, ini menarik sih. Itu bakal ada pembahasan juga nanti di episode 0 ya. Sambil ngecek-ngecek juga untuk aturan-aturan di La Liga seperti apa. Oke. Jadi cukup untuk video penjelasan ya, ngecek-ngecek real face juga kan sekalian. Supaya nanti enggak kaget gitu loh pada saat udah mulai karir mode-nya. Ya, gue rasa cukup untuk episode hari ini. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Silakan di voting siapa yang bakal kita mulai ya. Gue Kim Channel pamit undur diri. See you next video. Bye bye. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger.